14 tim yang dibagi dalam 4 kelompok menjadi agenda utama drawing turnamen Irfan Guzman Cup yang dilaksanakan di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat. Ketua DPD RI Irfan Guzman mengatakan, turnamen ini bertujuan mencari potensi pemuda daerah menjadi unggulan dalam kejuaraan nasional. Turnamen ini adalah sebuah model untuk mencari bibit-bibit pemain di kalangan generasi muda untuk dipersiapkan nanti mampu tampil di pentas daerah dan menjadi unggulan di tingkat nasional, bahkan di tingkat nasional. Pada final Irfan Guzman Cup di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, tim kecamatan Koto Tengah menang atas tim kecamatan Koto Dalam dengan skor 2-0. Sebagai juara, tim Koto Tengah mendapat piala bergilir Irfan Guzman Cup dan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Irfan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian daerah dan produktivitas generasi muda. Dan ini juga akan memberikan multiplier efek terhadap ekonomi masyarakat. Ada melihat di Padang ini, kalau di daerah itu luar biasa. Ya, sehingga ini ekonomi jadi bergerak. Ya, nah inilah tujuan daripada itu tujuannya lain, supaya masyarakat kita, khususnya generasi muda, diberikan berbagai kegiatan. Ya, sehingga mereka tidak terjebak nongkrong, ya, hal-hal yang tidak produktif melalui olahraga ini, ada penyaluran dan sebagainya. Irfan Guzman Cup juga berhasil memecahkan 3 rekor MURI sebagai turnamen sepak bola terbesar antar kecamatan seprovinsi Sumatera Barat, promotor turnamen sepak bola terbesar di Indonesia, dan menjadikan Irfan Guzman sebagai pemrakarsa turnamen Irfan Guzman Cup. DPD RI selalu mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan potensi generasi muda Indonesia. Tim Liputan Kabar Senator.